datang kembali di video gue, dan kali ini gue bakal mainin One Piece Stone Throne lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, alright. Jadi di video kali ini gue mau minta maaf dulu teman-teman ya. Kalau di video sebelumnya itu gue nggak sempat upload One Piece Stone Throne karena ya untuk para player One Piece Stone Throne pasti udah pada tahu teman-teman kalau One Piece Stone Throne ini lagi mengalami server down gitu ya. Selama 3 hari dan ngefixnya baru sekarang gitu ya. Dan ini BTW ini gue recordnya pagi teman-teman ya, jadi baru sempat sekarang. Dan untuk kali ini gue gak mau lama-lama, jadi sini gue bakal langsung aja review special attack dari karakter terbaru teman-teman, yaitu ya Tesoro teman-teman ya, itu di the movie One Piece film Gold gitu ya. Oke, jadi di video sebelum itu kan gue mau upload One Piece Stone Throne tapi karena gak bisa, dan gue upload Attack on Titan itu ya. Dan ya suara gue rada kurang jelas gitu, jadi disitu gue bilang bahwa gue gak bisa upload karena gue lagi bersilaturahim teman-teman ya ke tempat saudara-saudara, jadi nggak bisa upload. Oke, jadi kali ini baru sempat gitu ya, dan ini pun baru fix hari ini gitu kan. Misalnya tadi btw teman-teman, ini adalah update sekitar 53 MB ya untuk update APK-nya. Dan ya, kurasa kekurangannya juga masih sering ngelag-ngelag gitu ya, bukan kurang gila, gue nggak tahu. Oke, kalau begitu teman-teman langsung aja kita ke teater teman-teman. Oh iya teman-teman, btw kenapa gue nge-recordnya pagi gitu ya? Ya karena koneksi atau jaringan gue itu yang normalnya itu pagi teman-teman. Kalau udah jam 7 ke atas gue nggak tahu entah kenapa itu gila jaringannya mungkin ya. Udah kayak dibatasi aja jaringannya. Oke, jadi di sini ada dua versi, 30 dan juga yang normalnya. Jadi gue bakal pakai yang 30 aja untuk Tesoro ini. Oke, sebelum itu gue bakal harus review dulu teman-temannya. Ini ada special attack X tanpa suara gitu ya. Ya sebetulnya ini karakter Tesoro udah dua kali teman-teman kalau nggak salah ya dimunculkan di sini. Dan itu pertama 2016 dulu kalau nggak salah ya, yang pertama keluar game ini. Oke, yang lain itu yang skill dan ini special attack. Baik, mari kita review. Oke. Ya, oke ya, jurus terakhir ya yang dipakai untuk melawan Luffy itu ya. Pakai robot dia itu. Ya, betul sekali. Udah gitu doang. Lama aja. Oke teman-teman, jadi di sini gua bakal langsung aja tap teman-teman ya. Tadi nggak gua apa ya, gua langsung aja klik 30 karena emang gua nabung ya, nabung Rainbow Coin memang buat beli sebuah special tank yang keren-keren gitu ya. Makanya kemarin itu pun yang aku oke, jadi skill ya. Ya, jadi yang kemarin itu waktu apa Hancock sama Perona itu ya. Gua enggak beli teman-teman karena memang ya kurang menarik aja gitu sih. Ya lagian juga bonus dari ini banyak sih. Ya, bonus dari Tesoro ini selain juga medali ya, medal atau karakter itu, medal karakter itu sama Luffy juga. Rainbow Coin-nya juga ada sih 30 kalau nggak salah gitu ya. Jadi kenapa nggak gua habisin gitu kan. Ya, gua nggak tahu teman bakal hoki atau enggak, tapi gua bakal mencoba sampai gua hoki. Ya ini terakhir yang emas. Oke, semoga aja dapat teman-teman ya. Karena gua nggak mau panjang. Ya, betul dapat teman-teman ya. Udah lah, kita aja dulu lumayan teman-teman ya, special attack yang kayak gini mantap jiwa lah ya. Ya walaupun gak bintang 5 ya gak apa-apa gitu ya. Later. Ya oke teman-teman, jadi ya koneksi gua ya, baru gua bilang tadi, dan ini juga koneksinya lagi bermasalah. Dan ya dari cooldownnya server atau juga rusaknya server untuk 3 hari ke belakang kemarin teman-teman, ternyata hasilnya kayak gini gitu ya. Gua juga merasa tadi One Piece server ini rada ngelag-ngelag gitu dan berat banget gua rasa, karena memang butuh RAM minimal 2 GB gitu. Ya walaupun sebenarnya RAM gua sih emang 2 GB, tapi ya ini nggak bisa teman-teman. Biasanya kalau kayak gini kan dia langsung apa gitu ya, ini nggak bisa coy. Aduh, gua nggak tahu teman-teman apakah ini bakal bernasib sama kayak global server ya, karena udah banyak banget kekurangannya. Semoga bakal di fix lah ya. Karena kan konten gue ini gitu loh pak, jadi nggak mungkin lah kan ya ini kayak gini. Jadi gua apa, oke jadi langsung aja kalian like video ini kalau emang kalian suka video ini teman-teman ya. Dan yang penting tadi gua udah review ya, dan juga udah gacha juga. Jadi langsung aja kalian like video ini kalau memang kalian suka video ini, dan dislike ya kalau memang kalian gak suka ya, karena memang gua kurang bersemangat hari ini karena memang pagi nih pak. Oke, pagi banget ya. Dan langsung aja teman-teman kalian share ya jika kalau video ini bermanfaat, atau memang kalian mau ngasih tahu kepada teman kalian kalau memang apa kekurangan dari One Piece Storm itu apa ya. Ya kekurangannya kayak gini sih ya, nggak bisa diapa-apain ya untuk yang ini ya. Jadi langsung aja kalian share teman-teman ke media sosial kalian ya, biar teman-teman kalian tahu bahwa One Piece Stone Throne ini udah fix. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe teman-teman kalau kalian nggak mau ketinggalan konten-konten tentang One Piece Stone Throne yang kayak gini gitu ya. Dan gua ini mau tes lagi, mau login lagi, tapi nggak bakal gua record ya. Jadi langsung aja kalian tunggu di next video teman-teman dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya teman-teman yang lonceng itu, supaya kalian nggak ketinggalan updatean video dari terbaru gua. Terbalik anjay. Video terbaru dari gua ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih guys. See you to the next video.